orang kandangan tampaknya tumbuh dan berkembang dari bawaan masyarakat dengan kombinasi sebagai orang yang hidup di dalam kandang dengan pengaruh lingkungan dan tempaan budaya. Hegemoni kultural kandangan, berikut image orang-orang serta dukungan media yang kerap memberitakan tragedi-tragedinya, berhasil membentuk opini masyarakat bahwa orang kandangan memang terlahir dan dilahirkan sebagai juriat pemberontak. Tapi apakah hanya karena pengaruh budaya dan lingkungan yang bisa membuat orang menjadi sensitif dengan rasa marah? Apakah orang baru merasa marah kalau ada contoh? Pertanyaan semacam itu tidak segera bisa kita jawab secara gamblang dan memuaskan. Dalam menuntaskan berbagai kasus kekerasan, para ahli kriminologi sekalipun terkadang kesulitan untuk menemukan faktor tunggal penyebab, melainkan mereka menjawab dengan aneka faktor penyebab. Mengapa seseorang bisa melakukan kekerasan, berkelahi, atau bahkan membunuh? Apakah sifat agresi memang merupakan fitrah manusia, sehingga tidak mungkin hilang selama manusia itu sendiri masih bercokol di muka bumi ini? Sigmund Freud, pelopor psikoanalisa dari Austria, tentu akan menjawab ya terhadap pertanyaan tersebut. Dalam suratnya kepada Einstein menyatakan bahwa ia selalu pesimis akan usaha manusia untuk menciptakan perdamaian di dunia ini. Karena katanya, sifat menyerang dan merusak memang merupakan salah satu naluri manusia yang ia istilahkan sebagai insting kematian. Menurut Freud, bahwa pada dasarnya manusia mempunyai dua insting dasar, yaitu insting seksual atau libido dan insting kematian atau death instinct. Insting seksual atau libido adalah insting yang mendorong manusia untuk mempertahankan hidup, mempertahankan jenis, atau melanjutkan keturunannya. Di lain pihak, insting agresif adalah insting yang memicu manusia kepada tindakan menghancurkan manusia lainnya. Yang bisa kita lakukan, masih menurut Freud, hanyalah meredam insting tersebut. Caranya dengan menyalurkan pada kegiatan-kegiatan seperti olahraga agresif, seperti tinju, berburu, atau tontonan film keras, adu banteng, dan sejenisnya. Jadi, kalau menurut Freud, kita perlu memproduksi film-film keras dan menyelenggarakan adu tinju sesering mungkin. Benarkah begitu cara mengurangi agresi manusia? Rupanya tidak semua ahli jiwa bersepakat dengan Freud. Albert Bandura, psikolog kelahiran Kanada, malah berpendapat sebaliknya. Menurutnya, film-film keras dan tontonan sadis seperti itulah yang justru mendorong tindak kekerasan lebih banyak. Kekerasan bukan dibawa sejak lahir, melainkan hasil contoh perbuatan orang lain, kata Bandura. Banyak peristiwa yang mendukung pendapat Bandura, yaitu tentang pengaruh tontonan terhadap tindak kekerasan. Salah satu contohnya adalah John Hinckley Jr. yang mencoba membunuh Presiden Ronald Reagan. Dalam pengakuannya, ia mengatakan bahwa tindakannya itu diilhami film Taxi Driver yang berkisah tentang seorang supir bekas tentara perang Vietnam yang menembak seorang calon presiden. Itu di sana. Di sini kita juga sering disuguhi berita tentang remaja, bahkan anak-anak yang menganiaya sesamanya hanya akibat meniru adegan-adegan keras dalam film. Belakangan, para ahli jiwa cenderung mengatakan bahwa agresi adalah merupakan kombinasi bawaan manusia dan pengaruh lingkungan. Kata mereka, kemarahan atau agresi adalah sama seperti cinta, takut, dan malu
yang merupakan emosi manusia yang dibawa sejak lahir. Bukan budaya. Kembali pada masalah agresivisme orang kandangan, dilihat dari segi sejarah, kultur maupun tradisi, banyak kalangan berpendapat bahwa hal itu bukanlah budaya orang kandangan secara keseluruhan. Sebab, kalau agresivisme orang kandangan itu sudah menjadi budaya, tentu tidak ada perlawanan dan upaya-upaya untuk menghilangkannya. Semua itu hanyalah sisa-sisa percikan kebiasaan masa lalu. Upaya dalam kaitannya untuk menghapuskan image seram dan primitif tentang kandangan sudah lama dan banyak dilakukan oleh berbagai pihak dari waktu ke waktu, baik dari kalangan pemuka agama, tokoh masyarakat, unsur pemuda, hingga oleh pihak pemerintah daerah. Upaya tersebut juga dilakukan dengan tampilnya putra-putri terbaik kandangan di tingkat daerah maupun nasional sebagai pahlawan, intelektual, politisi, birokrat, ilmuwan, tokoh agama, budayawan dan sastrawan, olahragawan, bahkan artis. Dan yang tak kalah menarik, gadis-gadis kandangan cantik-cantik loh. Trauma intimidasi sebagai daerah eks jajahan di masa lampau menyebabkan kultur orang kandangan menjadi korban pembekuan selama beberapa dasawarsa di bumi Antaludin itu. Tetapi sekarang, dengan berkembangnya budaya-budaya baru dalam dunia pergaulan, pendidikan, ekonomi, dan informasi, pembekuan itu besar kemungkinan segera mencair ke arah yang positif. Realitas kultural orang kandangan yang berusia ratusan tahun itu sebenarnya tak tersangkut, bahkan kontradiktif dengan lembaran hitam dalam sejarah kita sebagai manusia. Dalam konteks kekinian, sikap dan jiwa pemberontak orang kandangan terhadap ekspansi kaum penjajah di masa lalu mesti tetap dilestarikan. Dalam kaitannya terhadap tindak kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh siapapun yang mencoba memperkosa hak-hak rakyat du'afa di daerah ini, termasuk dari para birokrat dan politisi yang sering obral janji.